Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الى اخر الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع الرحم لا يدخل الجنه قاطع الرحم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah, segala puji hamba ke Allah yang kuasa alam semesta. Inna lillah, hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya dia akan kembali kepada Allah. Dengan tabi kita akan puji Allah. InsyaAllah, Allah akan puji kita. Dengan tabi-tabi kita puji Allah. InsyaAllah, kudir kita akan bersama Allah. Menyuruh dia berdanya bersama Allah, maka semuanya akan berjalan beres.
Sebaliknya, bila bertanya dua kepada Allah, maka Allah akan dua kepada bertanya orang yang akan berdua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijamin udik susah, udik pengpo, udik mencawa di dunia yang sihat, tulang di akhirat yang kekal abadi. Oleh karenanya maka hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita sama-sama tanya berdua-dua tak puji Allah alhamdulillah dalam segala kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selawat beriring salam, mari kita sama-sama bertanya tapi tak baca. Baik terpegang-pegang mentang tapi tak baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi bersabda, barang siapa mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia kuanggap orang yang paling sombong sedunia. Siapa saja yang mendengar namaku Muhammad disebut, dia tidak bersalawat, maka kuanggap beliau dia itu adalah orang-orang atau di antara umatku yang paling sombong. Maka mendengar ke Nabi Muhammad kedua melawan Nabi Rayeuk, jadi Allah bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu bilang, ulu bilang, akhirnya beliau sihir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin, hadirat sidang jemaah Pura Raya Fitrah yang berbahagia. Lawi-lawinya, dunia tak kalem, tak dengar, tak perhatikan. Kondisi umat Islam sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia, kondisi umat Islam sangat mengkhawatirkan. Umat Islam mayoritas, tapi kekuasaan tidak berada di tangan umat Islam. Mulai kekuasaan terkecil sampai kekuasaan terbesar bukan dimiliki oleh umat Islam. Namanya boleh Islam, Muhammad, Amin, Soleh, Sa'id, Sa'ad, tapi berpikirnya bukan untuk Islam. Sehingga Islam dan umat Islam di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kemudian di tingkat internasional, kondisi umat Islam sedang diobok-obok oleh penguasa dunia. Israel, Amerika, dan penjuru-penjurunya semua sedang mengobok-obok umat Islam. Sedih hati ini kita menangis, budaya orang utama, orang kalian berkibahan, anak-anak di berbagai orang yang tempat orang kaya di Palestina. Bunuhnya orangnya hancur raya di Palestina. Ayah akan mati, emak akan mati, anak dengan dia orang putus hutan, putus hitam, baju hitam, buli-buli dalam tengah oleh lehok. Lalu bom meledak, pesawat di bom, tank meledak dan sebagainya. Masya Allah, di Palestina orangnya hanya orang raya. Pakai pandi Myanmar, umat Islam diazab, dikejar dan dirinya sendiri tinggalnya yang belum Indonesia, Rohingya. Luar biasa. Umat Muhammad sedang dicoba oleh Allah, luar biasa. Pertanyaannya adalah pakualunan. Padahal Allah sudah mengatakan umat Muhammad adalah umat terbaik. Umat Muhammad adalah umat yang paling hebat. Itu Allah yang katakan. Kuntum khaira ummatin. Adalah kamu semua, wahai umat Muhammad, umat terbaik. Siapa yang ngomong begitu? Allah. Dalam Quran. Kan Profesor, kan Nabi Muhammad. Tapi Allah itu yang pegang. Allah yang puji dan Allah yang agungkan umat Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Tapi nyatanya hari ini umat Muhammad duduk dalam keadaan sedih, dalam keadaan perintah, dalam keadaan jauh. Cuma biasa. Lalu apa yang salah? Kenapa duduk? Uyadalaham, pokoknya kau duduk di nari-nari. Hanya
dah benda yang dia makan dan dia mula, ya Allah, makan dan dia mula, ya Ustaz, makan dan dia mula, ibu. Anak tahu perempuan. Karena masa-masa kita tanya, pergi ke roh, tak akan roh, roh, kan? Antai kat roh, kan? Bagaimana di Palestina? Bagaimana di Rohingya? Bagaimana di Suria? Tuan Negeri Syam, jemun bahasa jemun dan Syam. Bahasa itu itu Suria. Rumah mana di masjid, mana di perpustakaan dihancurkan, semua dihancurkan. Sehingga mereka hari ini kelaparan, terancam keamanan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka mari sama-sama tanya dino. Tak baca surah Al-Fatah, tak pahami surah Al-Fatah. Ayat 20 ada ayat terakhir di surah Al-Fatah yang belum baca dino. Mudah-mudahan akan ada jawabannya. Mengapa umat Islam hari ini seperti ini? Walaupun tak jelaskan mungkin hanya sikap karena yang khutbah perjumpaan. Hadirin hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat terakhir. Itu ada wajib buka gerah panjang lebar. Membaca tafsir, membaca penjelasan para ulama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Adalah Muhammad itu Rasulullah. Bermula Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang mengaku bersama Muhammad alias umat Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras pada kafir, kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kecurangan, kepada kebatilan, kepada pengkhianatan. Umat Muhammad tegas. Ruhamah aku bainahu. Tetapi mereka sayang-sayang menyayangi dengan sesama kaum muslimin. Ruhamah aku bainahu. Tetapi umat Muhammad itu dengan sesama kaum muslimin, tak bawa agama, tak bawa Quran, tak bawa Nabi, saling kasih sayang. Ukhuwahnya bagus, silaturahminya bagus. Tarawih berukaan sujada. Mereka juga dimanapun berada, kapanpun, bagaimanapun, tetap rukun sujud pada Allah. Salat tidak pernah tinggal. Itu umat Muhammad. Pun sakit, pun lamangan, pun gating, pun kaya, pun dalam kondisi bagaimanapun, tarawih berukaan sujada. Mereka engkau melihat umat Muhammad itu tidak pernah tinggal salat, tidak pernah tinggal rukun dan sujud di hadapan Allah. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Dan dalam kehidupan di dunia ini, mereka hanya selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridha pejabat, bukan ridha bupati, bukan ridha abu tengku, tapi yang dicari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nyokut bau tanda umat Muhammad. Maklum kutbahnya dalam maknanya menyona tegas dan keras terhadap kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, pengkhianatan, kebatilan. Menyokong kebab kekuat kuat hana saling memfitnah, hana saling mengejek, hana saling ribah, hana saling membunuh. Kemudian salat tak pernah tinggal dan selalu mencari rita Allah. Menyona kutbahnya nalar muka tapi pun kau bertanda bukan. Menyunat kutbahnya baru menjamin umat Muhammad pun berkhairah umat. Umat terbaik. Siapapun tak sanggup mengganggu umat Muhammad menyunatkan dan kutbah sifat umat Muhammad. Yang pertama, benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Mengenali. Malah yang ramai yang kampung dengan lebihnya, membekemi maksiat. Nyobek dan punya wajah, dan punya wajah orang nanti kena beluk, maka belah tak ada beluk buka. Gino rada kampung maksiat merajalela. Sabu-sabu merajalela. Ada ustaz kena sabu, ada tengku, saban.
Ane orang kaya kena tabu, ane orang gatin tabah. Ane orang jarang kena tabu, ane orang bangai tabah. Madu kena tabu. Tapi kita biarkan. Hanale yang tegas, hanale yang tegas, jangka. Untuk boleh kau tak usah buat apa? Karena tanya kata mengenai tak usah buat. Pada diri umat Muhammad, tegas, keras, boleh. Tapi mas, itu baru semua sabu. Mabuk kata kau, hanali urun lagi urun jamun yang berani mak parang lewat mabuk hanali. Apa? Ya, urun mabuk, ada hanya setan. Mabuk judi adalah temannya setan. Hanya ya, setan lagi kau. Maka akan memenuhi bahagia umat Muhammad. Bergaulah bebas. Mandung kampung ada negara yang ini maupun yang agam pergaulan bebas. Tapi orang Cina yang oleh kerana dibiarkan. Kita kau itu mana? Padahal itu perintah Allah. Lu ada nanya ada di rumah yang orang Cina slow saja. Pak kucing slow saja. Tunggu ibu slow saja. Kamu cewek, kamu cewek, kamu dina lagi. Pergaulan bebas luar biasa. Hanya terhambli karena dengannya takut kepada ini. Seharusnya demi takut dengannya, tapi dengannya takut kepada ini. Anak-anak jadi raja. Lalu bagaimana HP di tangan anak-anak hari ini? HP di tangan anak-anak sumber maksiat. Tapi malah dengannya tak ada HP, tak jauh kanu yang canggih-canggih. Anak dengannya keadaan tu HP. Melalui Facebook, melalui Twitter, melalui ABCD. Gambar porno, gambar rumudina, gambar habis ini. Tapi orang cik seluruh saja. Dia kan ada zaman now, Pak. Dia datang. Dan dia zaman nanti zaman solid. Ketika dia mana canggih, mana gila canggih. Apakah ada tu hati dah tulok lalu orang tak tu, tak pepek. Itu yang Yahudi punya. Tapi oh sayang dia pulang dari kita, sayang aja. Itulah akibat nama Muhammad tidak ada kekuatan dia. Padahal, kerana lain Yahudi, tanya orang yang tanya orang yang boleh dia Yahudi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kena lebih tegas kepada kemaksiatan. Dino korupsi di mana-mana. Sogok menyogok kajir kewajiban. Dia menyedah pejabat, calon pejabat. Sogok menyehanan togok luar kejuta. Kekemah yang lewat. Hanya pun perik yang lewat. Sogok yang dianggap usaha. Yang pun dia lomi di kolomi yang ada siang. Ha? Yang ada siang kan tergok di kolomi yang ada siang. Allah. Jadi maksiat belajar lah. Ini menjadi tiga maksiat. Jadi sifat rumah Muhammad yang tegas kepada maksiat, tegas kepada kesalahan, tegas kepada kekufuran, tegas kepada kekafiran. Ini hadani rumah Muhammad akhir jamun. Yang namalah kita nyon. Tak berdorong membuat maksiat. Karena kami capek merebut maksiat, tak mengenai orang kubur maksiat, maka maksiat pada jalan. Anda lihat ini. Menyuruhnya di lawan dengan budak protes. Dia juga protes banyak untuk bahkan dia akan berubah ni. Dia ceramah dia. Rusia. Rukun untuk bahkan dia. Dia menyuruhkan dia. Dia mau pergi dan nak telah. Karena dia untuk bahkan dia. Hadirin hadirat yang berbahagia. Yang pertama bahawa Muhammad itu pegang benar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah umat Muhammad terbaik yang Allah ciptakan ke bumi ini untuk mengajak orang berbuat kebajikan, mencegah orang dari kemungkaran. Nyuhanani bahawa Muhammad. Yang najino tapakkah urung kubur maksir datang urung kubur ma'ruf. Kembali kamu balik. Nego dua kali pacara udah buku udah engkau. Enggak tahu dua. Dan yang baru dua aku masuk. Yang udah udah enggak salah. Yang salah kalem. Yang kedua sifat rumah Muhammad. Ruhamah rubainahum. Ngasih sayang dengan sesama umat Muhammad. Nyuhanali. Nego dua, yo batal dua, pulang bebek dua. Ganti kau bilang sayang kau beli. Bukan ini kita sayang. Jika lain bakhi, baklalam puasa, bakpun puasa orangnya. Bakpun puasa,
yang nak buka Facebook atau yang nak media sosial, malam pun puasa di lawan, langsung pakai 8.20. Na'udzubillah. Ini mana pun puasa pakai itu. Malam pun puasa pakai 8.20. Padahal yang lapar pun dalam 20 itu lah. Gampang pun lah, malam pun pakai itu. Yang kedua ada maksud. Pakai janji Rasulullah. La yadkhulu jannah qatimur rahim. Hai kamu surga urun yang putus silaturahmi. Tahu bukan Rasul yang jawab dulu. Ini hadis. Ini mencoba cara tahu apa. La yadkhulu jannah qatimur rahim. Hai kamu surga urun yang putus kalau silaturahmi dengan sesama kaum muslimin. Alasan apa saja boleh. Tapi memutuskan silaturahmi dengan sesama. Hai kamu surga. Sembahyang boleh rajin. Jabut boleh lupa-lupa. Tapi menyementara untuk putus silaturahmi dengan sesama saudara. Hendak Rasulullah. Tahu bukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca-baca benda wali. Bak beda pendapat tiangin kau pagi. Ini kan pulau ini, ini hul, ini lepas nanti kaitu. Ya, dia duduk. Dan untuk om. Jangan tak baca. Ini kan pulau ini, pakai ubiak putih, ubiak hitam dah lah. Ya wabi, dah hitam dan wabi ada guna. Memula orang tu main lho. Pakai ikat kerung yang pakai dewa, yang pindah wabi. Yang pakai dewa, yang tak kimu. Tutup pula gitu. Dagehi dan kita menang boleh. Dagehi. Syarat sah salat pakai ikat kerung. Lu kahit lembu di perutuan lah. Hanya tu main ikat kerung lah. Cuma pakai ikat kerung ada. Sebab itu lah. Mungkin caranya boleh. Dek kita, dek kita, dek kita orang. Tapi jino kerana urung hanya dia kasih dorami, hanya dia kasih sayang, hanya dia umur dalam mati. Jino tu yang kita pakai. Jangan mana jangan kita pakai. Rakyat tu yang sangat kita pakai. Lima mati hanya tu tu yang kita pakai. Lupa lupa dah lupa lupa kan lupa. Hanya tu yang mati. Yang muda muda berjuang bang. Makasih kakak, ayuh kakak main. Yang menyenangkan ini, maka kamu tahu kan? Lalu jumpul pakat semayang di kuai ke nyata yang mati dan yuk. Maka, ini ada yuk yang dipakat orang semayang mati. Ini ada yuk yang nak tem, buat dia. Bambut pun kan, membakir orang desa. Maka dia buka dapat tu. Bambut sunan menara. Bambut wajib. Hanya setepan mantul ini. Satu orang. Dia pakai sepuluh hari pun. Ya? Jadi hanya diri kasih sayang yang mati. Hanya diri kasih sayang yang mati. Oleh karenanya maka di Indonesia hari ini NU dan Muhammadiyah pakai Ahlu Sunnah dan Kumpul Kabun Wahabi Ahlu Sunnah pakai. Sehingga Yahudi tidak mau leju dalam menurutnya. Yahudi tidak mau leju, tanya pakai leju kerana sabu-sabu, tak mau laju, Yahudi tak mau laju, alih anak sesat tak mau laju. Di dalamnya ada pakai, pakai dan pakai. Maka kepada Rasulullah, berakhir zaman itu mantun ibu membagi. Maka menjadi kekuatan, mantun berakhir zaman ibarat kubuhi atir gelombang laut. Horbut gelombang, kenapa kubuhi? Begitu lemahnya umat Muhammad di akhir zaman. Lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu membagi berdoa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karenanya hadir bahagia. Jika mari dan yuk rasa dari baik lampir dan yuk tabir dan perumun ketalahan buat hal yang najat lalu kebaik dan bayar akhir jarak menurut ibu kumunuh kumunuhnya dan perumun hingga oh lebih berji pegandaan yang sesat kan pernah yang bayar dan jelas. Kita ni orang ni orang yang banyak teman yang wajib pada Jumaat teman teman orang ya. Tapi orang orang perempuan dah lalu dijibat dah lalu lalu mahmudnya yang dah terbre. Kalau pun dah lalu tu bagi aja yang nak pergi mahmudnya. Tapi ni orang yang nak tahu orang ya. Tapi yang ada pikir dah lalu. Dah lalu orang nak tahu perempuan. Maka kini orang orang Islam yang perang nabi nabi sah. Di ejek lego, di pertandu lego, di buelek lego, ada di kekuatan. Maka itu harus kesadaran dengan bermusyawarah. Inna malu minuna ikhwah. Orang-orang Islam yang bermusyawarah
Walaupun baju putih, baju merah, nah janggut, hana janggut, pakai dulu, pakai janggut, asal di berdasyahud asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara saya. Mati-mati dan takin. Ini udah takin kan? Nah takin? Anak dalam kita raya. Udah dalam takin. Waktu kita takin, kita ada dulu bau dia kan mati. Mati pun dengar, pernah ada dengar, ya Allah wa'ala. Kalau tanya, mana tanya, mana siapa saudara kamu dan yang oleh mereka dalam tubuh? Maka jawab, seluruh kaum muslimin dan muslimat itu saudara saya. Anda buka mazhab Syafi'i mereka saudara lu. Jadi dia pun nak hantar. Dia panggil dulu, seluruh kaum muslimin dan muslimat orang beriman itu saudara saya. Mau Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau Maliki, mau Hanafi, itu saudara saya. Mau Indonesia, mau Islam di China, mau Islam di Amerika, mau Islam di Arab, mau di Jawa, mau di mana-mana, itu saudara saya. Hanya jauh pula dalam buku dia bilang, kamu mau Syafi'i bentar dengan saudara lain tu? Tidak bisa. Yang tuan pegas, ulama yang pegas, Pak, Pak kita Talqi membaca itu. Dekat pertamanya, Pak Talqi macam kan jelaskan. Siapa saudaramu? Maka jawab olehmu dengan bilisan dan fasih. Jawablah olehmu wahai hamba Allah yang kami kaya bawahnya. Kaum muslimin dan muslimat, orang mukmin dan mukminat, ikhwani, itu saudara saya. Yang menunjukkan dengan orang beriman yang saudara, tidak menemukan minum dan ikhwan. Orang beriman itu saudara. Maka bahkan bagi akan yang pergi daulang yang pergi dan bersama tidak akan masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi hak. Yang terakhir, tanda umat Muhammad tarahu rukna'an sifat umat Muhammad atau siapapun yang mengakui diri umat Muhammad tidak boleh meninggalkan salat walau satu kali pun. Baik pegada umat Muhammad menyadari makna lumayan. Karena di pegada Rasulullah yang membedakan umatku dengan umat nabi-nabi lain adalah salat. Yang na demayang nyan umat lo. Yang hana demayang umat lain. Itu sabda Rasulullah. Mereka banjaran yang tak akui lo itu umat Muhammad. Tak pegak mulut, tak ilmu, lapan buah, ibu buah. Tapi orang di Adam hanya dajak Pak Masjid, hanya dajak Pak Masak, hanya dajak Pak Musallah untuk tak penuhi suara azan. Pak Ibu dan yang umat Muhammad. Walaupun tak pegang lu ni umat Muhammad, ada katek-tek, kapoh-poh, kapacam-macam, lu umat Muhammad. Bukan. Tidak boleh umat Muhammad hanya ada buku di aku ini dengan puluh. Lu umat Muhammad, ya Allah, lu umat Muhammad. Buktikan. Bayangkan. Ini kan bodoh ini. Kalau Umar Muhammad, lu Umar Muhammad, tak terbayang. Dengar ni. Apakah terbayang? Dengar. Bak pegang lu Umar Muhammad luar biasa. Bak mendawa Abah Terdawud luar biasa. Tapi terbayang? Dengar. Umar Muhammad itu tarahum ruk'an sujadah. Engkau melihat mereka serukuk dan sujud di hadapan Allah dimanapun berada. Puji gede, puji lampung, puji belang, tupak masjid, kuih rumah, kuih bina laut, kuro, melang, takit, mangat, gajin, kaya, mandung, mana itu kaya. Itu baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kuro akhirat dengan yang perlu perisai ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah semayang lima badai. Mami ada semayang. Mana berperiksa ini? Ditahu dengan tiga orang untuk membawa umat Muhammad. Orang berperiksa kemayang mana? Maka langsung ditulak oleh Allah. Engkau bukan umat Muhammad. Dan engkau tidak berhak masuk kepada Allah SWT. Rasul bersabda, awal ma yuhasabu minal abdi yawmal qiyamah as-salat.
yang pun tak akan memeriksa dari hambala dengan orang kira as-salat. Salat. Fa in salahat salah kullu amali. Munya gembayang ran kau dei. Kabeh lagi bagi mula Allah ni Rasulullah. Hei, syarat rukun sah batal sesuai dengan ilmu anda masing-masing yang anda pelajari. Salahatul amal. Maka ubina amal-amal soleh yang lain untuk dapat punggok di mawribek, punggok dan temayang tunat, punggok dan menikir, punggok dan bantu menikir, punggok dan penuh yatim, paman pun diterima sebagai amal soleh di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa'in fasadat, menyata mayang hana berek. Fasadatul amal. Ubina amal soleh kata, walaupun tak punggok menikir, tak bukti blok. Walaupun tak timur, tak timur, tak timur, tak timur, tak timur. Walaupun tak berzikir orang malam. Tak bantu anak yatim. Tak bantu orang fakir. Bunyi sembahyang. Fasadat. Rusak. Tidak sah. Tidak sesuai dengan ilmu yang ada. Tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Fasadat kullu amali. Ubina amal yang lain. Itulah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang bagi kembali. Melawitnya, haki-hakinya, bulu-bulunya, lorong yang bantu. Mana aku bantu kerana Allah, aku bantu kerana tahun 2019, saya pernah tahu. Ini maklum dah hidup, ya bro. Mampu di blok aku ni lah, ya. Mana aku nak ikhlas, aku nak merujuk lah, aku nak pakai, ya Allah. Mata bayarnya, biarnya. Tak bantu dia, dia bertanya, kau rumah bantu, belum dia jadi. Rumah bantu, ya. Tak perlu roh sosialisasi bermasa politik. Tak perlu roh masyarakat orang madu tidak. Lebihnya orang madu rugi. Padahal madu orang kampung tidak. Selainnya tu. Begitulah banyak amal soleh keluar orang madu tidak. Tapi hanya hanya kemayang itu semuanya nol. Tidak bisa makan. Karena itu tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahagia. Belum sedih belum ada lebihnya. Mengingat sedikit malam-malam selama berpuasa kerana lu diceramah kata ada kau. Lalu ini orang sejak kata ada kau. Kau lu lewat bapak timpang jalan, bapak dia tupi pun untuk rame. Kata itu maya. Kata itu maya. Mata puan lu nyari ku. Anak lu kata naik lah. Anak adik lu naik lah. Adik lu naik lah. Cucu lu kata naik lah. Cucu lu kata naik lah. Cucu lu kata abang lu naik lah. Nah ada kumpul dan nyoinan, nah ada kumpul dan nyoinan, nah ada tangga dan nyoinan. Mereka tidak salah. Tapi belum pernah ada satu orang pun yang datang. Dan ketiu bawahnya bila bayang. Lagi lupa kamu nak buat aku wajib, kita tahu pulih. Mana orang pulih? Datang aku warung kopi. Tuk gede, tuk pintu di dalam pegawai online. Tentang lain. Semayang ini puasa dia orang lembut. Sebabnya puasa urusan lagi. Haji terdekat dalam ini puasa puan. Tapi dia semayang dia lah. Tajak tanya pada suara azan. Mantap hidup ini. Tahu tanya pada dalam rawat. Hidup cik lah ini. Subhanallah. Tapi punya nonton pula. Ya. Nonton malam. Ini bukan pembukaan piala dunia. Dia mulai di malam, kabola mulai di orangnya kabola. Dia juga kala, dia orang agama, dia buka bawah, dia buka, dia kena untuk kakak dia. Dia orang pekat, dia orang rumah, ya Tuhan, anda ketim diri itu, kakak. Pekat, dia ayah tinggal, dia orang moci, dia yang ini, dia kaya moci. Bola lah tu. Kakak. Bolanya dunia. Kenapa Tuhan lagi lah bolanya, dunia. Membiuk tak lagi lah, dunia ini. Maka haji utang je. Ini persoalan berubah. Munya matur wadai azad, mati diri salah. Boleh. Tapi kalau lalu, lalai dengan buat bola, mayang lewat, itu haram. Dia kehadu. Dari berubah dia kehadu, punya mayang kena tidak. Entah. Silaturahmi ilmu abu, ilmu mak. Hanya tahu. Gara-gara untuk bola, untuk bola jadi haram. Karena awak buat rinci, hormati rinci, itu wajib. Meninggalkan yang wajib, ubut tu. Yang mubah menjadi haram. Ini nonton bola luar biasa. Ini orang ini kerana ikut dua proyek nonton bola. Ini orang ini untuk menikah.
tapi mempunyai pegawai untuk semayang tahajud. Yang pergi kena dipaulinya. Dengan mengaih lampu gedar. Yang kaya menjadi gedar. Lepas itu bukan gedar itu, dia berlalu. Yang kena bangun itu bukan-bukan. Semayang tahajud, mana tahajud-tahajud? Tahajud-tahajud, ucap. Berarti bangun. Mereka mula berpengaruh. Di tahajud atau pelan, mereka mula wajib. Jadi ada bahagia yang sampaikan, salat itu adalah kewajiban umat Muhammad yang paling utama. Menyelamatkan kemayang, baik pegang-pegang roh umat Muhammad. Baik pegang roh umat Muhammad menyelamatkan kemayang. Karena yang membedakan umat Muhammad dengan umat Nabi Isa, umat Yahudi, umat Yahudi adalah salat. Jangan salat itu bukan umat Muhammad. Masa baik semua kemayang. Anak tidur peng. Antara orang kuku juga salat pengennya. Motor laga, kicau lego. Inang laga, kicau lego. Lako ganteng, bagaimana yang kau boleh kaya? Nyo inang laga kerantre dan tu lako lain. Bila nyo lintu ganteng, hantung pelur. Kala juga kala. Mampu darah apa ganteng. Itu pun tak membagakan engkau everything for you. Engkau everything for me. Engkau adalah segalanya untukku. Pak segalanya dalam buku macam ni. Mulai mati heroina, mulai malamnya anak ini juga pak. Ya. Pak angkat segalanya. Nanti. Hadirin hadirin yang berbahagia. Oleh karenanya, nyo kesempatan cukup baik. Puro rayanya adalah puro bersilaturahmi. Puro berkasih sayang. Maka sebagai umat Muhammad, yang punya sifat ukhuwah, yang punya sifat rahmah bainahum, saling nur, saling kasih sayang, maka dipakailah kesempatan urunyo menjak silaturahmi. Itu deh budek ketua yang pertama Pak Urunci menyokam meninggai menjak Pak Uran menyoto menyiuk menimang menua pun pun tak turun. Ini cipanya urun cipi banyak dia membuat pelayan ini. Mulai dari hamil kita jauh di urun-urun. Bila melalui anak bayi yang pun kira. Lundung yang naga bukan buat jarak pun kira. Hijau kita ini. Ini tes yang agak menghantar mengandung anak. Ini cok kakak mengenai kira lagi. Ini cipi yang enak yang pekan. Atau boleh bersama hek yang perlu. Juri nang pun kira orang bayi pun kandung di bunuh dia. Allah yang tahu itu saya pekan demi aku yang tersayang. Tadi di dalam raya, kah hebat, kaji ke ilmuan, kaji ke tenun, kaji ke abu, kaji ke urung saya. Nanti yang kunci. Yang kunci itu kita pengen duit di tangan dari Indrapuri pun aja. Hei, cuma geri-geri dekat kaki kanan kaki hijau belangkang lintah kena labuh lagi demi perayaan si buah hati jantung hati tapi dino katanya umur raya mereka bawa uci bersangka-sangkanya katanya hati berbahagia uruci ada dalam kepeng maknanya nyolot sebagai uruci sudah merasakan hari ini. Awak dan yang kau uci yang kena cucu kena anu merasakan. Yang darah dia tanya bahawa orangnya kempeng. Tapi jiwa kita ingin perlu anak kita bersayang kali. Alhamdulillah. Karunia Allah itu baru saya. Ini kita kumpul dengan Allah. Terima kasih Allah. Itu kita ini bukan anak kita. Yang pulang bukan bawa uang. Uang tak penting. Tanya nak boleh orangnya uci ini anak mereka. Tapi yang perlu tahan ini pulang uruci ini, kita nyawa pepeh bahawa ya Allah. Kaya kagam, jamulah yang primatur kan. Ayah bunda yang tak melarangkan kau, mungkin kau tidak yang tak kuat. Mungkin kau tidak. Tapi Alhamdulillah, rahmat Allah, selamat. Kita akan jumpa siapa orang tua. Tapi bayangkan, kita tak tahu, kita merasa awal cinta. Yang tak tahu dia. Mana cik yang kau meninggal, uruci kepada doa. Ya Allah, jangan hai rujuk pula lagi, ya Allah. Hai rujuk aku di rupanya, ya Allah. Sehingga kecil bunuh, ya Allah. Tapi ini adalah yang kumpul, yang berpulang doa itu. Hanya ibu doa, ya Allah. Betapa sedihnya orang cik ini, orang yang ya, kesempatan besar. Ya Allah, raya adalah wadah-wadah dengan keluarga yang memang selama ini akan ada yang berumpuk.
maklum kita ni orang tinggal di U. Nah yang kamu tahu luar ya, pakai naik kamu tahu luar kau, di Malaysia mana-mana. Nyo tahu lagi nyo pek tu orang puluh nanti. Durhaka apa orang nanti. Tu umum mentahan bahagia punya akhirat. Karena itu adalah pesan-pesan. Orang ni ada kali bau nanti. Tajak bak gureh. Yang mentau dia kira tapak dia tak cium yang gureh. Tak perlu cium gureh. Gureh, terima kasih gureh tu kata orang ni kata ini benar. Gureh tu kaji profesor karena 20 abad dah jemur gureh. Gureh tu kaca orang ni kaji penceramah gureh karena 20 abad dah 20 alif bagi tu. Ia ada dalam Quran hanya ada pun tak lain. Lo hanya lo buka apa lagi ni gureh. Terima kasih gureh, cium dengan gureh. Tak perlu cium gureh. Gureh juga tidak butuh uang. Gureh tidak butuh mobil, tidak butuh apa-apa. Gureh hanya butuh bakti anak muridnya yang sudah hebat. Nyugekna laulai nanya orang nyo langsung jadi tua pak pejabat pak pendopong. Hanya itu tak perlu dengar. Hanya itu tak perlu berarti nanya. Kau bina raya itu hanya itu tak perlu berarti. Kalaupun nanya buka jalan, benda ni orang pergi. Tapi jauh yang tua, yang tua jauh berarti nak orang bilang. Tahu Tuhan. Yang tua jauh pejabat. Kau hanya, tapi itu hari-hari terakhir. Kau kabil lain. Mama tak tu, Pak Gure tak tu, aduh-aduh, tak tu, pok tu. Baru, ya, aja, Pak Lima Tenggol, aja. Harus, itu pimpinan. Kalau tidak, tidak berbahagia. Mana budayanya, kakak ada, kakak boleh lu sampaikan. Jino yang lu, orang raya, tu bajai laga, motor laga, dipatu laga, inong laga, lagu ganteng. Eh, motor putar-putar sepanjang jalan dari Indrapuri, tu kota aja. Jak museum, jak selfie pak masjid, kaya baik teramal. Jak pak itu museum selfie, dengan selfie stick. Tiba-tiba orang kena kafe cuti balik ke Jakarta. Mbak orang cik dan terus, oh ma, ibu tak ibu nak cek, untuk dia jarak jarak orang cik. Ibu pun selfie. Mbak cik, berdua tu, Eva lebih kaya. Mungkin orang kadang nak dicor, tapi kan anu dua, dicor lom dua. Abu Ci kata, dino kasih teroi pada kita. Memang Abu Ci kata kita, walaupun lom tak kaya, bagaimana tu ayah tu yang katanya kata ayah yang kaya pak. Tapi punya anak Abu Ci yang keluar pergi, punya anak Abu Ci yang bangai ini, yang anak tamat SD ini yang dino kalau pun pergi rumah. Nyo yang kaya pejabatnya anak dua. Dia buka bakar dicor anu. Ia punya anak cik yang bangai pada detik dan dikai. Yang hari itu buka balik. Hanya menutup roli ni eh dan dikai. Yang mana yang dipangai ni. Yang yang ganteng dengan. Maka awak kak, yang monto, yang monda, yang kaya punya. Ya kamu cik, ya kamu cik. Ya kaya terima kasih buat Abu Cik. Terima kasih Abu Cik dan kaya pernah ayah yang dulu. Ayah dulu gino kaya itu pernah gino. Terima kasih Abu Cik. Yang anda ada dengan anak punya ya. Ya lo ngantin mana ya uji. Ya ada itu ya uji. Nyo jangan ajuk hana kane, kyo motor kane ngajak. Ya ne, ya rumah pacar. Ajuk pacar, ya ajuk cerai. Bok tu mana kau. Dipok motor mati. Suhu Tuhan. Suhu motor. Anak Tuhan. Jadi berhati-hati. Akan perlu anak untuk silaturahmi. Karena ini adalah Islam yang paling utama. Hadirin berbahagia. Lu punya lu buka. Hai mudah-mudahan lu buka terok. Juga lu buka. Tawar lu buka. Luka lu buka. Dia baik banyak lagi. Lu buka nuci. Bukan lu buka. Buka buka. Luka lu buka. Biu di Nabi. Pada wani walau ayah. Dan buka dia kata walau ayah. Yang belum anda itu beri. Sampaikan. Lu kan lu sampaikan. Yang jadik kata wahana jadik. Kubur kata wahana kubur. Lu ada lu. Hanya menunduk. Engkau yang kandangan. Mari kita yang betul-betul menyadari bahwa umat Muhammad umat yang hati maksiat. Maka menyerah maksiat dalam kampung dan yang mari sama-sama kompak dan yang lawan maksiat. Menyanyi pegang, yang menyanyi lawan kamu yang bahan narkoba. Kamu dia rumah, kamu dia terampung. Kenapa telah? Tiup dia. Tapi menyebabkan kecil mentang kita yang maju, habis maksiat.
Punya tempu yang ceramah lagi dulu ni, habis tempu dia dah. Menera habis tempu, tak habis kulit. Orang dia orang tahu mana, ibuk dia. Dan teman yang ibuk dia, tempu harus dijaga. Kepan cara jaga tempu? Kompak dalam kampung. Bukan pada muda, dia punya nak kamu tempu kulit. Karena sabu-sabu menghancurkan generasi. Menghancurkan segalanya. Dia yang tak pernah kamu tempu, mungkin paling gemuruhi pun tempu. Karena dia tak rasakan betapa aneh juga dengan sabu-sabu. Idul tahun ya itu belum. Beda bukan makrom dah. Idul tahun itu belum. Walaupun dia beda dia. Ikan jauh yang belum. Boleh pulang sama-sama dah. Namanya nyana bergaulah bebas. Tadi sama-sama ada dekat. Tapi kebak ada nyana itu jah. Nyan haram. Itu larangan Rasulullah. Larangan Allah. Menya berleh. Buna. Cubang di samping. Ya kena. Yubat ya lakwa kena. Macam mana. Lalu bernikah dengan negara yang sudah datang. Ini yang selesai. Maksudnya bukan berlaku bebas. Lalu baik mencari-mencari itu berkahwin. Oh baik ni lah. Lalu hantar lah. Lalu tak aruh ni lah. Orang kami bocor cek bocor lalu. Bocor ya. Baru hidup di reha. Lalu bernikah ya. Pada cek itu pun. Lalu bernikah lalu. Barang kaitan. Hanali marwah. Hanali hikmah. Hanali faham. Menikah di pasar. Jadi ada orang lagi yang dekat itu sampaikan. Mari sama-sama kita jaga maksiat tempungnya. Mudah-mudahan Indrapurinya baiknya maksiat. Dia berjauh dari segala maksiat. Ini tanya sama-sama kita jaga. Kalau kira Allah. InsyaAllah Allah akan berjauh tempungnya dari maksiat. Tapi menyuhannya tempungnya akan penuh dengan maksiat. Mabu, judi, sabu-sabu, pergaulan bebas. Ini akan merajalela. Menyuhannya merajalela. Lima tahun yang akan datang. Hingga pemilu itu, maka Islam akan lenyap dari bumi Indonesia. Islam tidak akan pernah kalah, tapi Islam akan lari ke daerah lain yang menerima Islam dengan sebaik-baik. Dino musuh Islam, diperdalam Islam, kurun Islam, diperdalam Islam. Siapa membela Islam? Tidak ada. Maka Islam dicabut oleh Allah. Hidup di Jerman, hari ini Jerman begitu makmur dengan Islam. Uni Soviet. Masjid terbesar di dunia sudah ada di Uni Soviet. Mereka sudah mencintai Islam. Tapi di Aceh, orang ramai-ramai benci Islam. Yang ada muda tak buka syariat, dia alergi. Tak buka baik pacaran, alergi. Yang ada puja mulut, aku pakai lawan, aku hidupnya. Boleh pacaran. Yang penting dia itu, aku pakai itu. Ya, jadi maka sama-sama kita jaga. Kemudian, baik tua semayang. Dia dulu pesan, baik tua semayang. Baik tua semayang. Baik tua semayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati walaupun pasal dia walaupun Rasulullah bak ujung walaupun Rasulullah wasiat Rasulullah ummati as-salat as-salat umat lun betul maya itulah wasiat Nabi terakhir. Mudah-mudahan dunia tanya kompak jalankan perintah Allah. Kita tanya betul maya, kita tanya saling silaturahmi. InsyaAllah Allah akan berikan rahmat kepada dunia. Allah berfirman, lu baca ayat terakhir. Lau anna ahlal qura aman wa taqaw, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kazabu fa akhadnahum bima kanu yakhsifun. Andai saja masyarakat Idapurinya oleh Allah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya, bukan jilat-jilat, maka akan kamu buka pintu rezeki kepada orang Idapurinya. Dari darat, dari laut, dari langit, dari gunung, dari sawah, akan kami beri rezeki yang banyak kepada mereka. Kalau beriman dan bertakwa dengan sesungguhnya, bukan cilik-cilik. Tetapi yang terjadi kata Allah, walakin kazabu, banyak orang yang beri dusta kepada ayat Allah. La ya'na semayang kepada Allah, la ya maksid. Fa'akhaznahu bimakanu yang tersibut. Lalu kami jadikan masyarakat dapur ini, pengpong. Hana baju lagi jamun. Hana hebat lagi urut buka masjid Abu Dhabriya. Hana lagi urut sehebat Abu Dhabriya. Di Indrapurinya, karena sudah mulai mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah mulai melawan Allah. Sudah mulai melawan perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, kita hanya termasuk orang yang melawan Allah. Hana termasuk orang yang melawan Rasulullah. Hana termasuk orang yang melawan agama Islam. InsyaAllah, kita hanya termasuk orang-orang yang taat dan patuh pada Allah. Semoga Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan
na manfaat lebih dan kurang lelaki mah, terutama suara lu memang sedang demam berat. Lu hampir saja tidak jadi berangkat tadi karena memang suara hilang sama sekali. Tapi indah rahmat Allah, aku benar suara jadi kerau walaupun anak putusnya. Tapi mudah-mudahan suara ini berkah dari Allah dan tu yang disampaikan menyebutnya dari Allah. Tapi punya nafsu kadang orang juga sok jago tu, karena lu kurang dalam jempol. Dan masih dalam jempol kan semua. Jadi lu tiga dalam jempol, tiga dalam jempol, tiga orang yang nak. Jadi ini adalah dalun kata Allah, kata Allah. Dan jempolnya dipul-jempol, dipulut, mudah-mudahan dimaafkan. Jadi mari sama-sama dalam doa dikata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kami diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fi al-umuri kullaha wa ajirna min fitnatid-dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma a'inna 'ala al-'ifki wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Wa afrah lana ya Allah fa innaka khairul rasikin. Wa rizukna ya Allah fa innaka khairul rasikin. Allahumma ya Allah ya Maha Pengampun, limpahkan dosa kami ya Allah. Limpahkan dosa kami ya Allah. Baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha perkasa, memberikan kekuatan kepada kamu untuk melawan segala maksiat ya Allah yang terjadi di antara masyarakat kamu ya Allah. Kamu yang lemah melawan maksiat ya Allah, diberi kekuatan kepada kamu ya Allah. Dan kamu yang mampu beri kekuatan kepada kamu untuk kamu siap melawan segala maksiat, segala pelanggaran yang kamu yang dilakukan oleh masyarakat kamu ya Allah, melawan rana ya Allah. Beri kekuatan kepada masyarakat kamu ya Allah supaya kamu mampu melawan segala maksiat. Mudah-mudahan kampung kamu lebih jauh dari maksiat ya Allah. Allahumma ya Allah, membujuk segala anak kamu, keturunan-keturunan kamu, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang yatim sembahyang ya Allah, anak-anak yang yatim jaga aurat ya Allah, anak-anak yang yatim hormati benci ya Allah, anak-anak yang mencintai Islam ya Allah, anak-anak yang mencintai Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berguna bagi kamu ya Allah, dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Ahad, nombor satu hati kamu ya Allah, nombor dua sifat dengki dari kamu ya Allah. Baik ke kamu yang menciptakan fitnah ya Allah, baik ke kamu yang menciptakan orang munafik ya Allah. Nombor dua mendunia dari kamu ya Allah, nombor satu kamu, nombor keempat kamu ya Allah, nombor dua tabuh hati kamu ya Allah, sehingga kamu menjadi orang-orang kuat yang ditakuti oleh musuh-musuh kamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, tapi mau doa kamu ya Allah, dan yang maha kami mau doa, Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.